Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang hari ini kita berada di loket Limbersa ya. Loket ini berada di Jalan Sultan Mahmud Badaruddin 2, kilometer 11 Palembang. Terparkir satu unit bus Limbersa R02 Palembang Bandung. Unit ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 klasik ya. Setirnya masih dua palang. Karoserinya JB2 di Dutroh single glass. Unit ini diberangkatkan jam 10 ya dari loket Pak Joni Kumis menuju Bandung. Informasinya sewanya sudah ada 16 orang ya teman-teman. Memang kita ketahui bersama musimnya musim sepi ya. Tapi alhamdulillah sudah ada 16 orang modalnya teman-teman. Limbersa R02 Bumi Sriwijaya teman-teman. Tiketnya 340.000 ya teman-teman ini. Palembang Bandung. Jadi sampai Bandungnya gelap ini masih teman-teman. Sama seperti unit ini tiba di Palembangnya juga subuh ya. Nah, unit ini full tol Trans Sumatera. Kemudian turun di Merak juga tol terus sampai Bandung teman-teman. Teman-teman, ini tampilan kabinnya ya. Nah, ini. Jadi ada legresnya, selimut, bantal. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, 30 seat ya, teman-teman. Ini suasana kabinnya, teman-teman. Di belakang juga ada rest area. Ada smoking area, toilet. Ini udah bersih, tinggal berangkat ya teman-teman. Tampilan depannya teman-teman. Ini nyaman sekali ini teman-teman di depan. Karena ini single glass, jadi pandangannya sangat luas teman-teman. Krunya sedang siap-siap ya teman-teman. Ini tampilan tampak sampingnya ya teman-teman. Samping sebelah kiri. Ini bodinya masih mulus ya, masih kenceng. Nah, ini Jalan Sultan Mahmud Badaruddin 2 teman-teman. Ke kanan ke arah kilometer 12 ke arah Jambi.
kalau ke kiri ke arah pusat kota. Nah itu PU Limbersa Palembang Jakarta Bandung 08 13 77 60 11 57, atau 08 12 71 32 9653, itu telponnya Pak Joni teman-teman. PT Limbersa Anugrah Prima hotline servisnya 08 12 1900 7878. Kabayan. Loket Pak Joni juga, ini loket resminya Harapan Jaya, kemudian Batu Mukti Putra teman-teman. Untuk Batu Mukti Putra ini sudah berubah nama ya, menjadi Bayu Maula Putra. Loket resminya. B2 teman-teman. Bumi Sriwijaya. Oke teman-teman, unit Limbersa R02 ini sudah dinyalakan ya. AC-nya pun sudah dinyalakan. Bentar lagi unit ini segera diberangkatkan. Segera diberangkatkan menuju Bandung teman-teman. Dari loket Pak Joni ini, unit Limbersanya singgah dulu di garasinya ya, di poligon. Nah, setelah itu lanjut menuju gerbang tol Trans Sumatera teman-teman. Kita doakan unit ini lancar di perjalanan, tiba dengan selamat di kota Bandung tanpa kendala satu apapun. Oke, sekian dulu video dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Bagas Family Official.